Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi syidarini amin. Al-hadithul mu'an'an. Ini hadis mu'an'an. Mu'an'an itu secara bahasa adalah dia isim maf'ul dari an'ana. Isim maf'ul an'ana. Ya. Ini namanya ya mudaafnya, mudaaf sulasinya, mudaaf ya. Mudaaf ya rubainya, mudaaf rubai. Jadi an-ana ya. Jadi mudhafnya rubahnya. Mudhaf sulasi seperti madda ya. Ya mudu. Ini an-ana zalzala wazannya. Dengan makna an-ana. Jadi an-ana maknanya an-ana isim maf'ul. Mu'an'an secara istilah adalah qaulur rawi an fulanin an fulanin. Kalau secara istilah dia adalah perkataan seorang perawi dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Kata beliau mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Hadis mu'an'an yaitu seperti an sa'idin an karam. Jadi beliau memberikan definisi contoh. Ini unik ya. Cerdasnya, saking cerdasnya nih. Imam Baikuni. Cerdas berarti beliau. Beliau memberikan definisi pakai contoh. Ka'an sa'idin. Itu kan. Mu'an anun ka'an sa'idin an karam. Sampai pikirannya. Berarti menandakan apa? Beliau cerdas. Mu'an'an itu seperti an sa'idin an karam. Seperti umpama, saya berikan contoh dulu biar lebih mudah. Ya. Seperti Imam Bukhari dalam sahihnya beliau memberikan contoh, beliau memberikan mendapati hadis di sana dikatakan haddatsana Malikun an ibn Syihab an ya an ibn Syihab an Humaidin ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kan tadi an. Mu'an'anun bi fathil aini. Mu'an'an dengan fata'an. Nah, ini isim maf'ul ya. Mudha'af ruba'i namanya. Mudha'af ruba'i. Mudha'af sulasi madda ya mudu. Ini mudha'af ruba'i. An'ana. Huwal hadisul ladzi ruwiya bilafzi an. Dia adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an. Jadi pakai an. Min ghairi bayanin li tahdisi awil ikhbari awil sama atau simak boleh. Dari tanpa penjelasan bagi pentahdisannya atau pengkhabarannya atau mendengarnya. Enggak dikatakan
qala haddatsana, haddatsana, akhbarana, enggak begitu. Jadi an-an aja. Anni bin Shihab bin Ibn Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah an. Jadi di situ tersembunyi, tersembunyi. Maka dikatakan bahasanya min ghairi bayan litahdis wal ikhbar was sama atau wasima, dari tanpa ada kejelasan. Enggak jelas tuh pentahdisannya, pemberitaannya. Ya. Samanya kan ada yang sami, sami itu ya, atau ya akhbarona gitu ya. Waqtafan nazimu an ta'rifi bil misali faqala ka an sa'idin wa an karam. Dan cukup oleh nazim penyusun Imam Baikuni daripada pentakrifannya dengan misal beliau. Maka beliau mengatakan ka an sa'idin wa an karam. Masya Allah ya. Contoh aja beliau definisikan itu dengan contoh. Ini saking cerdasnya nih beliau. Kecil sedikit tapi jangan dikata gampang. Artinya apa? Idenya itu keluar dari sini. An. Mu'an anun ka'an sa'idin an karam. Hadis mu'an an itu apa? Ka'an sa'idin an karam. Paham? Oh. Wa hukmuhu. Jadi hadis juga ada hukumnya. Apa hukumnya? Hukum hadis ini. Wa hukmu indal jumhuri al-ittisalu bisyartaini salamatu mu'an. Ya. Mu'an inihi. Nah, jadi mu'an inihi, mu'an in. Kan tadi apa? Ya, dari an ana yu an inu. Ya. An ana yu an inu. An anatan. Ya. Fahuwa mu'an inun. Wazaka mu'an anun. Ya. Jadi orangnya mu'an in. Selamat orangnya tuh yang meriwayatkan hadis secara mu'an'an minat tadlisi, daripada tadlis. Jadi orangnya bukan mudalis. Ya. Orangnya bukan mudalis. Kita udah belajar tadlis ya? Udah, kemarin. Udah ya? Ya. Hadis hadis mudalas. Ya. Ya. Kita belum belajar mudalis ya. Mudalis belum kita belajar. Saya jelasin sedikit biar apa? Biar kebayang. Jadi seorang yang mudalis orangnya, kalau caranya namanya tadlis. Hadisnya namanya mudalas. Dia ini ya meriwayatkan hadis dari seorang perawi. Orang yang ada di atasnya, gurunya, ya, yang ketemu sama dia, yang memberikan dia, dia putusin sama dia. Dia enggak sebut. Dia sebut orang yang di atasnya. Ya. Dia sebut orang yang di atasnya, walaupun sezaman. Ada apa ini? Gitu. Ada apa? Ada apa dengan ini? Gitu ya. Kenapa enggak disebut? Umpama kamu nih, subhan. Saya punya guru Kiai Muhajirin. Ya. Beliau meriwayatkan hadis. Kamu langsung aja ke sana, kamu enggak sebut saya. Ada apa? Saya marah enggak kira-kira? Marah. Namanya kamu mudalis. Enggak bagus tuh begitu. Makanya hadisnya doib kalau gitu. Ini asal ya perawi mu'an'an ini ya, beliau ini ya, periwayat ini tidak tadlis. Tidak sering tidak melakukan tadlis. Selamat dari dia dari tadlis ya. Dia bukan seorang mudalis.
Pertama, syaratnya begitu. Yang kedua, wasubutu mulaqati'i liman ruya anhu liman ya rawa anhu bi an indal Bukhari fi jami'ih. Yang kedua, syaratnya tetap bertemunya dia kepada orang yang dia meriwayatkan darinya, liman rawa anhu, kepada orang yang dia meriwayatkan dari orang ya, daripada orang itu ya, dengan cara an ya, menurut Imam Bukhari dalam jami'nya. Ada dua cara, dua syarat ya. Jadi selamat yang pertama, selamat ya seorang perawi ya, perawi ini dari seorang mu'an'in ini dari tadlis. Yang kedua, tetap dia itu, maksudnya dia itu bertemu kepada orang itu. Dia meriwayatkan secara ya mu'an'an silakan, tapi dia bertemu kepada orang yang dia riwayatkan hadis. Dia ketemu. Ini saking apanya nih? Saking telitiknya. Ah. Makanya tadi Imam Bukhari ada hadisnya seperti itu. Dan itu sahih hadisnya. Kemudian waqtafa muslimun anisyarti tsani bisubuti kauni ima fi asrin wahidin, dan cukup oleh Imam Muslim daripada syarat yang kedua dengan tetap keadaan keduanya pada masa, pada satu masa. Ini bahasanya hemat saya. Kamu paham enggak? Iya. Sama enggak redaksi? Kitabnya sama semua ya. Mungkin ada beda redaksi kali ya. Ya. Kalau seperti ini pemahamannya cukup Imam Muslim daripada syarat yang kedua. Artinya apa? Berarti beliau itu aja syaratnya gitu kan? Makanya saya sedikit kok begini gitu. Iya. Ternyata ketika saya periksa di dalam sarah kitab ini juga ya, yaitu daripada Imam Zarqani, ya Syekh Zarqani. Ya. Beliau punya sarah daripada Baiquni. Dikatakan di sana, saya tulis di sini, wa muslimun lam yashtariti tsaniya. Tepat kalau begini nih, enak nih. Ya, mungkin tadi yang tadi ya mungkin cetakannya ya kehapusnya. Saya yakin beliau ya, benar ya penulis ini. Cetakannya mungkin. Boleh ditulis wa muslimun lam yastari tisaniya balik tafa bisubuti kaunihima fi asrin wahidin. Wa muslimun, dan Imam Muslim, lam yastari tisaniya. Nah, masuk nih. Dan Imam Muslim tidak mensyaratkan yang kedua. Mana? Tadi berjumpa kepada ya orang yang dia riwayatkan. Imam Muslim tidak mensyaratkan berjumpa. Bahkan beliau iktafa, cukup. Nah, ini paham. Bahkan cukup bisubuti kaunihima fi asrin wahidin, dengan tetap keadaan keduanya, murid sama guru. Orang kalau udah ngeriwayatan hadis tuh gurunya. Ya, tuh gurunya udah. Fi asrin wahidin, pada satu masa. Enggak mesti ketemu. Yang penting satu masa. Yang penting satu masa. Makanya diistilahkan kalau begini namanya istiratul ma'asarah. Nah, kalau yang tadi disyaratkan bertemu namanya istiratul liqa. Ada syarat bertemu. Kalau ini istiratul mu'asarah, syarat satu zaman. Seperti kamu sama guru saya almarhum, syarat satu zaman tuh. Kayak Muhajirin atau kayak Syarifuddin ya. Tapi enggak
enggak ketemu sama beliau. Tapi satu masa. Ya, jadi Imam Bukhari mensyaratkan dua di sini. Ya, syaratnya dua, yaitu selamat daripada tadlis si mu'an'innya. Yang kedua, mesti bertemu. Kalau Imam Muslim enggak mesti bertemu, yang penting mu'asarah. Gitu ya. Namanya istiratul mu'asarah. Satu zaman. Nah, ini Imam Muslim, beliau makanya beliau di bawah daripada gurunya. Gurunya di atas. Tapi hemat saya, mungkin ini beliau ta'aduban dengan gurunya. Gurunya ketat, beliau longgar di kita. Ta'aduban dengan gurunya. Wa misluhu al-hadisu mu'an'an, dan misalnya hadis mu'an'an, hadisnya yang mu'an'an, wahwa, dan yaitu maruinya apa yang diriwayatkan bil lafzi anna, dengan lafaz anna, kahaddasana fulanun anna fulanan qala kadza. Seperti dikatakan, haddasana, telah menceritakan kepada kami oleh fulan akan bahwasannya si fulan telah berkata kada demikian. Nah, kalau ini, kalau model kayak begini redaksinya, ini adalah hadisnya disyarat, ini bersyarat dengan istiratul liqa. Lihat bahasanya, haddasana fulan anna fulan. Nah, ini ketemu gak nih? Ketemu nih, anna fulan qala kada. Ini ya, pensyaratan liqa. Ini apanya, terpenuhi dengan disyaratkannya liqa. Itu hadis tentang hadis ini ya, tentang hadis mu'an'an ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Al-Fatihah.